Ke sana ya. Banyak itu. Oh, boleh. 2 menit lah ke kamera. Udah tinggal nanti tinggal kita ini. Tinggal kita sepakati. Tapi paling tidak seperti ini. Ini kan setelah debat, setelah muncul nama-nama ini, ada beberapa orang nanti mungkin yang layak duduk di uniknya, karena lebih mungkin menguasai daripada bidangnya. Kan seperti itu. Jadi gambaran nantinya mungkin kita butuh top nanti orang yang senior, itu satu. Tapi yang membantu nanti harapan Pak Haji, kader-kader muda kita bawa. Jadi di sekretaris dengan bendaranya, tolong nanti kader mudanya. Tapi yang di topnya boleh nanti orang senior. Nah, mungkin seperti ada Pak Haji kan, ada Pak Gus, ada siapa, Pak Haji. Tapi yang di ininya, harapan-harapan Pak Haji, kader mudanya lah yang di bawah. Tapi kalau kita nanti senior semua, kader nggak pernah kita orbit dan mulai hari ini ya, sampai kapanpun cerki nggak akan maju. Itu harapan Pak Haji. Jadi nantinya monggo kita sepakati nanti siapa yang dituangkan di BUMD ini, nanti di bawahnya tolong ini amanah dari kami atas nama pemerintah kampung bawa generasi mudanya. Jadi kita mengkaderisasi daripada yang muda nanti untuk bisa menyambung kita. Untuk kepala unitnya ini tidak mesti 3. Kalau unitnya lebih bisa bertambah, kalau unit usahanya kurang bisa dikurangi. Yang penting sesuai ada usaha dan sesuai SDM manusianya yang mengelola usaha tersebut. Sudah sih. Ini dari 7 orang ini langsung yang jadi ketua. Ketua itu langsung di direkturnya itu. Mana ketua? Ya, yang jadi direktur maksudnya, Pak. Ya, ketua ini langsung yang di atas. Kami. Yang mana? Akun Prasetyo Haji. Di antara yang tujuh ini kita sepakati tujuh tangan boleh itu. Jadi kalau di sana Hamdani, di sana Prasetyo Agung itu ya kan? Yang mendukung nomor satu. Tidak yang mendukung nomor satu. Tunjuk itu yang mendukung nomor satu dulu. Maksudnya yang mendukung Agung Prasetyo Agung siapa? Yang di depan nanti punya hak ini. Ayang.
sekali Pak nanti.